Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Dani Shadow. Oke, kali ini Dani Shadow akan melanjutkan lagi game Roblox teman-teman. Kali ini Dani Shadow memainkan mode di Parkour Ninja teman-teman. Oke, nah sebelum Dani Shadow melanjutkan permainan Roblox di Parkour Ninja, alangkah baiknya teman-teman menjalin persahabatan dengan Dani Shadow melalui tombol subscribe. Dan jangan lupa berikan like pada video kali ini. Oke? Dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, teman-teman. Oke, langsung saja Dani Shadow akan mulai memainkan dan menyerang para player yang lain, teman-teman. Lanjut. Nah, ini dia player. Dia melempar kunai, teman-teman. Oke, kita langsung sikat ya, teman-teman. Ya. Akan sikat ya, teman-teman. Sambil loncat-loncat, teman-teman. Oke. Kita kena satu teman-teman. Kita kena dengan kunai yang dilempar oleh player lain teman-teman. Langsung saja teman-teman, kita hajar dia teman-teman. Mana dia? Oke, di sini dia. Ah, kita mati teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjutkan lagi teman-teman. Oke, kita serang mereka. Mereka ada di sini dan ini dia. Oke, kita ambil pedang dulu teman-teman. Juga teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjut untuk mengejar mereka teman-teman. Wah, sudah dua kali Dani Shadow dikalahkan oleh player lain teman-teman. Sebisa mungkin Dani Shadow akan mengalahkan seorang player dan mereka menggunakan Dani Shadow juga kena teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi di sini Dani Shadow masih dalam keadaan noob teman-teman. Oke. Kita akan serang mereka teman-teman. Iya. Be a ninja, be a parkour ninja. Oke, itu dia teman-teman. Masih kalah juga teman-teman. Kita coba pakai gunakan kunai teman-teman. Kita akan serang. Oke, mereka ada di sini semua dan kita coba. Wah, susah juga pakai kunai teman-teman. Wah, ini kena apa? Wah, dia melempar awan ternyata. Itu. Oke teman-teman, juga teman-teman. Lanjutkan lagi, kita serang mereka teman-teman. Di sini ada satu orang teman-teman, kita hajar. Oke, satu, kita kalahkan teman-teman. Masih kalahkan juga, dia juga kalah. Oke, langsung saja lagi, kita lanjutkan lagi teman-teman. Kunai teman-teman, hajar ini teman. Wah, dia melempar awan teman-teman. Oke. Kita kena teman-teman. Darah kita tinggal sedikit. Mati juga teman-teman. Oke, kita loading map baru lagi teman-teman. Kita pindah kemana nih teman-teman? Kita masih di hutan. Kena juga. Oke, di depan ada mereka teman-teman. Ini teman-teman. Serang yang kayaknya dia mulai kehabisan darah teman-teman. Kita akan serang teman-teman. Dia lari kemana teman-teman? Kayaknya dia melakukan pemulihan teman-teman. Itu dia teman-teman. Satu orang. Ninja profesional teman-teman. Serang. Wah, ada yang kena serangan teman-teman. Oke, kita serang dia. Kita serang. Wah, ternyata dia hebat. Tian 425. Wow. Oke, jangan mudah menyerah teman-teman. Kita serang lagi teman-teman.
itu di depan. Ah, ini dia mati juga teman-teman. Ada. Wah, tian-tian 425 mengalahkan kita lagi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita kalahkan si tian-tian 425 teman-teman. Dia kemana dia? Ada situ orang teman-teman. Si tian. Ah, itu tuh. Tuh. Orang kayaknya dia. Wih, wah, sekali dia hajar langsung. Ini prop air teman-teman. Wah, ternyata dia bisa mengalahkan kita juga teman-teman. Wah, kayaknya Danny Shadow harus membeli item teman-teman. Equipment Danny Shadow akan membeli yang ini kayaknya. Oke. Ah, sekarang Danny Shadow menggunakan senjata besar teman-teman. Oke, kita akan serang dia teman-teman. Tian-tian 425. Wah, ternyata sekali tebas senjata ini memang luar biasa teman-teman. Oke, kita cari dia. Kita balaskan apa yang sudah dia perbuat kepada Danny Shadow sebelumnya teman. Ah, memang luar biasa pedang ini teman-teman. Ayo kita cari lagi dia teman-teman. Sekali menggunakan pedang ini maka dia langsung tumbang ternyata. Coba akselerasi kita putar. Oke, kita putar langsung ya. Dia mengalahkan kita juga teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Pedang ini dia hanya bisa kita gunakan pada saat timing yang tepat teman-teman, karena dia sekali kita tebaskan maka dia akan mengalahkan air yang lain. Ah, ternyata kita dikalahkan oleh Tian-Tian 425 teman-teman. Lanjut teman-teman. Kita cari dia. Kita cari waktu yang pas. Dan kita putar. Kita akan putar dan hancurkan dia teman-teman. Oke, kita cari lagi dia teman-teman. Dia ada di O, di atas. Oke. Di sini yang mati teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Kita ajar satu yang ini. Oke. Yuki. Kita berhasil menjatuhkan dia teman-teman. Oke. Oke. Kita mengalahkan dia teman-teman. Ah, kita dikalahkan olehnya teman-teman. Oke, jangan mudah menyerah teman-teman. Kita lanjutkan lagi pergelutan kita teman-teman. Oke. Oke, kita menggunakan pedang yang besar. Sekali kita langsung. Oke, ini mereka semua teman-teman. Kita serang mereka teman-teman. Kita serang jangan sampai kita dikalahkan olehnya teman-teman. Wah, kita dikalahkan olehnya teman-teman. Wah, few enable 09 teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Perjalanan sebagai ninja parkour teman-teman. Oke, mana mereka teman-teman? Kita cari dan kita coba mengalahkannya teman-teman. Wah, kita loading map lagi teman-teman. Canyon. Ah, ini dia. Kita sudah pindah ke canyon. Menyerang dia. Ah, ternyata kita dikalahkan lagi. Ah, kali ini Danny Shadow amat noob sekali teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Ternyata pedang ini amat berat teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin untuk menjaga keseimbangan agar supaya kita mampu mengenai sasaran teman-teman. Oke, ini dia. Dia melempar kita dengan kunai teman-teman. Oke, kita. Dia kayaknya sudah semakin lincah teman-teman. Dia semakin lincah teman-teman. Kita coba. Dia melempar kita terus dengan kunai teman-teman. Oke,
kita mengalahkan lagi teman-teman. Kita dikalahkan lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut cari mereka teman-teman, terus kita kalahkan mereka teman-teman. Ini mereka semua ada di sini teman-teman. Kita ajar mereka. Wah, ternyata yang ini cukup berat juga teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia menonton video ini sampai akhir. Sampai di sini dulu Danny Shadow memainkan game Be a Parkour Ninja teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton channel Ramu and Rive 88. Yang belum subscribe, tolong subscribe channel Ramu and Rive 88. Dan sampai ketemu lagi di next konten berikutnya masih bersama Danny Shadow. Dadah.